ini gimana? Jadi berapa itu, Kak? Ada yang punya duit 50 pas enggak gitu aja bayarin dulu. Tahun 71 dibangun rel kereta api. Dulu belum ada stasiun, tapi masih berupa pemberhentian saja. Jadi bangunannya enggak bagus, hanya ada sebuah taman doang, ini tamannya. Ini sebuah taman biasa gitu kan. Nah, kemudian karena ada kebutuhan semakin banyak orang yang berkunjung ke Bogor pada tahun 1880, itu mulailah di pembangunan stasiun ini. Saya datang ke Kampung Bogor ini untuk mencari tugas zaman dulu Kota Bogor. Kesan-kesan saya ke sini, saya jadi terbangun untuk zaman sekarang sama zaman dulu itu berbeda. Jadi zaman dulu itu lebih asri dan tanpa kotoran-kotoran apa gitu, macet angkot. Kalau sekarang macet angkot di mana-mana. Pokoknya saya lebih terkesan banget dah hidup di sini dah melihat gambar-gambarnya.